Teks yang disediakan oleh yang berhormat YB untuk kita dengar bersama-sama, saya baca aja. Kalau biasa saya tak pakai teks, tapi ini kita kena hormati orang yang menyediakan teks. Kita bagi masanya lah. Jadi tuan di pasukan ini yang saya bagikan kepada 5 zon lah. Zon 1 sehingga ke 5. Zon 1 yang diketahui oleh saya sendiri dan saya bersama dengan pejabat daerah, majlis daerah, SK Apa Matu dan ketua-ketua masyarakat. Bagi zon 2 pula, dia diketahui oleh klinik kegigian, kebajikan. Saya tengok Rela ada banyak boleh pinjam 3 orang untuk zon 2 dan diketahui oleh Encik Royston lah. Nanti Encik Royston akan mencari orang dia. Itu zon 3 pula diketahui oleh Encik Dolly. Encik Royston ni untuk zon 2. Untuk zon 3 Encik Dolly itu dianggotai oleh klinik kesihatan, lembaga sungai, Kemas dan Yamara. Itu zon 4. Sekarang ketupat berisi-isi di bawah budak sampai kelas. Kehadiran semua sangat berharga ini. Moga majlis bertambah sering. Hebat. Saya dari pengerusi sepatah lokal kelas yang mulakan. Terima kasih saudari pengerusi kerana mempersilakan saya. Yang dihormati pegawai daerah yang berusaha untuk ketua jabatan, ketua kaum dan masyarakat atau warga-warga jabatan yang hadir pada hari ini yang terlibat dalam program Gotong Royong Mega Perang Aedes peringkat kebangsaan bagi daerah Melaka pada tahun 2002. Bagi yang kali pertama melihat saya berdiri di hadapan ini, nama saya Dr. Marcos, Dr. Marcos Kope. Saya merupakan pegawai perubatan yang menguasa klinik kesihatan Melaka dan pada hari ini saya mewakili pegawai kesihatan bahagian Kapit, yaitu Dr. Hamidi, untuk bersama-sama dengan anda pada hari ini untuk terlibat serta dalam program yang saya kira program yang baiklah yang dianjurkan pada hari ini. Hadirin sekalian, baiklah, objektif utama untuk kita mengadakan program pada hari ini yang pertama adalah untuk mengeratkan kita punya ikatan silaturahim lah antara ahli-ahli jabatan untuk kita berkenalan antara satu sama lain. Itu adalah salah satu objektif. Dan yang kedua, kita memerangi Aedes supaya tidak membiak lah nyamuk Aedes yang boleh menyebabkan penyakit denggi. Penyakit denggi ini, tuan-tuan dan puan-puan, penyakit bawaan nyamuk ini telah bersama dengan kita, begitu dekat dengan hati kita lah, di dekatnya kita dengan pasangan kita, macam tu juga dengan denggi ini. Walaupun yang tidak kelihatan, sebenarnya dia ada di sekeliling kita, maka kerana tidak mendatangkan faedah kepada kita, kita harus perangi dan elakkan denggi ini daripada terus membiak lah. Dan mengikut daripada statistik daripada WHO yang dikeluarkan pada bulan Ogos, lebih kurang 33,000 kes yang dicatatkan di Malaysia sehingga bulan Ogos, dan ini telah menunjukkan perkembangan yang saya kira tidak baiklah untuk meningkat kan? Dan seterusnya mengikut kata-kata daripada kita punya ketua pengarah kesihatan pada tahun pada minggu ke-40 epidemiologi ke week lah kami kira, iaitu pada 2 hingga 8 Ogos jika dibandingkan dengan minggu yang sebelumnya, telah menampakkan peningkatan sebanyak 14 kes, di mana pada 2 hingga 8 Oktober pada tahun 2022 1,474 kes dicatatkan di seluruh negara, yang pertamanya di negeri Selangor, yang kedua di Kuala Lumpur dan seterusnya. Dan saya bersyukur kerana negeri Sarawak tidak di dalam top 5 ataupun top 3 lah. Tetapi walaupun demikian, usaha untuk memperas Aedes ini adalah harus diteruskan. Kita tidak harus memandang enteng
untuk mengelakkan pembiakan nyamuk Aedes inilah, nah, tuan-tuan dan puan-puan. Dan program pada hari ini sebenarnya adalah untuk kita kehadirat Ilahi dengan limpah dan kurnia-Nya. Kita dapat berkumpul bersama-sama pada pagi ini bagi menjayakan majlis gotong royong mega peringkat kebangsaan. Terima kasih saudara ibu si majlis kita pada pagi ini. Orang pepantun ya, belajar pepantun. Tiap kali datang belajar mesti ada pantunnya. Lepas tu mau belajar pantun dah kami tu. Mesti mau dibalas ya. Simple. Ubi kayu untuk dimakan buat santapan seisi keluarga. Salam sejahtera saya ucapkan sebagai tanda pembuka bicara. Hanya kajo. Kajo ke? Yang saya hormati Dr. Marcos, merupakan pegawai kesihatan daerah Telaga. Puan Rohana, ini KPD baru kita di Telaga. Awak bekerja. Itu juga dengan ketua-ketua jabatan yang duduk di belakang sana. Dengan ada itu masyarakat bersama kita hari ini. Ketua masyarakat, ketua kaum dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. Pertama kali saya ingin menyampaikan salam daripada Yang Berhormat Datuk Bos Seduka Bumbung, iaitu Pengerusi Nayos Malaysia, kerana sepatutnya beliau hadir bersama kita pada hari ini. Tapi pagi ini tadi beliau baru memaklumkan saya yang mana beliau tak sempat sampai ke Telaga pagi ini. Ibu dia kasihan bagaimana. Begitulah sebaliknya. Jadi pagi ini saya sungguh gembira bila saya lihat berapa orang semuanya pendaftaran. Semua berapa orang peserta kita hari ini? 60 lebih. Tepukan untuk diri sendiri semua. 60 lebih kita berkumpul di sini daripada mula-mula asalnya cuma 10 menjadi 60 orang pagi ini. Sesuatu yang sangat baik untuk kita sendiri, untuk daerah Telaga, untuk pekan Telaga itu sendiri. Kalau hujung minggu macam ni biasanya kita kosong di Telaga ni. Sekurang-kurang bila ada aktiviti begini, kita nampak ada sesuatu berlaku di pekan Telaga tercinta kita. Jadi itu mukadimah saya. Ada kiraan, Yaudi. Oh, siap. Aduh. Ya. Ah. Ah, dah. Okey, dua taruh. Ah. Okey. Satu, dua, tiga. Okey. Sisan. Okay, kita ikut apa bahagia. Tim buat menang lo. Kalah. Bila disediakan.
Video. Video. Kayak tangan kah? Ini gue ya, aduh itu. Sampai jam
Habis kah? Habis sudah. Aduh, 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 aduh. Habis. Oh, aduh, aduh, aduh. Ini gambar sejak lah. Yah.